Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik sahabat Purwakarta TV, hari ini kita akan melihat begitu antusiasnya warga Purwakarta dan warga di luar Purwakarta yang berkunjung ke Taman Sri Baduga Maharaja. Taman Sri Baduga Maharaja ini merupakan taman air mancur terbesar di Asia. Inilah para pengunjung yang membludak untuk menyaksikan bagaimana keindahan air mancur Taman Sri Baduga. Perlu diketahui bahwa malam ini merupakan malam yang terakhir menjelang bulan suci Ramadan. Jadi selama bulan suci Ramadan, air mancur Sri Baduga tidak akan tayang alias libur, sahabat Purwakarta TV. Makanya malam ini nampak berjubel sekali, ribuan pengunjung datang untuk menyaksikan keindahan air mancur yang dimiliki oleh Purwakarta. Karya nyata Kang Deddy Mulyadi ketika menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Tentunya ini tidak terlepas dari pengelola Taman Air Mancur Sri Baduga, yaitu Dinas Pariwisata Purwakarta, pemirsa, yang bekerja keras setiap malam minggu memfasilitasi dan menyambut tamu yang berkunjung ke Taman Air Mancur Sri Baduga ini. Sahabat Purwakarta TV, bahwa Taman Air Mancur Sri Baduga ini sampai hari ini masih gratis dan terbuka untuk umum. Setelah mereka menonton keindahan air mancur, para pengunjung ini tidak ketinggalan untuk memanjakan lidahnya untuk mencoba wisata kuliner yang ada di Purwakarta. Inilah wisata kuliner yang ada di Purwakarta yang menyajikan berbagai macam makanan, minuman yang beraneka ragam, dan tentunya makanannya dan minumannya halal dan sangat nikmat rasanya. Demikian pantauan dari kami, Purwakarta TV, Sampurasun. Wisata Taman Sri Baduga, Taman Pancawa.